apa sih surrealisme itu? Aha! Pengertian surrealisme. Surrealisme adalah suatu aliran seni yang menunjukkan kebebasan kreativitas sampai melampaui batas logika. Surrealisme juga dapat didefinisikan sebagai gerakan budaya yang mempunyai unsur kejutan sebagai ungkapan gerakan filosofis. Surrealisme merupakan suatu karya seni yang menggambarkan suatu ketidaklaziman. Oleh karena itu, surrealisme dikatakan sebagai seni yang melampaui pikiran atau logika. Karya seni surrealisme ini hanya dapat ditafsirkan oleh seorang seniman yang menciptakannya. Dan sangat sulit bagi seseorang untuk menafsirkan karya seni surrealisme tersebut. Karena pada hakikatnya surrealisme bersifat tidak beraturan atau alurnya melompat-lompat. Adapun definisi lain yang menyatakan bahwa surrealisme adalah sebuah lukisan realisme atau naturalisme yang berupa daya khayal dan sesuatu yang tidak mungkin atau merupakan sebuah mimpi. Asal kata surrealisme pertama kali muncul pada catatan tentang Ballet Parade pada tahun 1917 yang ditulis oleh Guillaume Apollinaire dalam karyanya Superrealisme atau Surrealisme. Tokoh-tokoh Surrealisme. Yang pertama adalah Salvador Dali. Berikut ini adalah beberapa karya dari Salvador Dali. The Persistence of Memory, tahun 1931. Ini menggambarkan ruang dalam dan ruang ilusi. Menggambarkan alam semula yang terdapat di dalam latar belakangnya. Menggunakan gabungan warna sejuk dan warna panas yang menunjukkan perbedaan ruang. Jam yang lembut dan hampir cair mewakili masa dan juga pengalaman lampaunya. Metamorphosis Narcissus, tahun 1937. Sleep, tahun 1937. The Hallucinogen Toreador, tahun 1969. Crucifixion, tahun 1954. Yang kedua adalah René Magritte. Berikut ini adalah beberapa contoh karya René Magritte. The Lovers, tahun 1928. Menggambarkan sepasang kekasih yang mukanya bertutup, menunjukkan bahwa cinta itu buta. Magritte menjelaskan di dalam lukisan ini mengenai misteri dan persepahaman antara kekasih yang tidak diketahui. Collective Invention, tahun 1934. Golconde, tahun 1953. Yang ketiga adalah Max Ernst. Berikut ini adalah beberapa karya dari Max Ernst. The Elephant Sleeps, tahun 1921. Ubu Imperator, tahun 1923. L'Ange du Foyer, tahun 1937. Yang keempat adalah Juan Miró. Salah satu hasil karya Juan Miró yang terkenal, Painter Étoile Bleue. Nah, udah ngerti kan? Mantap! Udah dulu ya? Dadah!